Bupati Sekadau, Aron, mengucapkan selamat kepada para panitia yang telah sukses melaksanakan turnamen Sanhep Cup Seri 1 tahun 2024 di Desa Peniti ini. Selanjutnya, Aron pun juga menetapkan tanggal 9 Juni sebagai tanggal hari jadi Desa Peniti. Ya, pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka penutupan turnamen Sanhep Cup Seri 1 dalam rangka ulang tahun Desa Peniti yang pertama. Dan tentu sekali lagi kami mengapresiasi seluruh pemain, seluruh panitia yang telah terlibat secara langsung menyukseskan kegiatan ini sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan pembagian hadiah. Ketua Panitia Pelaksana Turnamen Rudy mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam Turnamen Sanhep Cup Seri 1 tahun 2024. Seri 1 tahun 2024 ini dari awal hingga sekarang berjalan dengan lancar. Penutupan turnamen ini ditandai dengan pembagian hadiah untuk para juara bola mini putri dan sepak bola putra, kemudian acara hiburan rakyat dari Kabupaten Sekadau Mus Musin memberi tekan.